Jadi aku tuh buka open rekening bank, Bank Astria. Dan ternyata kalau usianya di bawah 30 tahun bisa buka bank akun yang khusus student. Jadi aku dapat hadiah hoodie gitu. Terus hoodie-nya dikirimin ke alamat rumahku. Tapi ternyata kayak dapat a paper, yellow paper gitu. So ya. Yeah. Nanti aku tunjukin caranya, karena kemarin aku sempat datang tapi ternyata barangnya itu belum ada, belum. Hoodie-nya tuh kayak belum nyampe. Coba ya, kita cek. Mudah-mudahan hari ini udah ada. Jadi ini kartu kuningnya. Dan ini katanya barcode yang untuk di-scan. Jadi begitu di-scan, di barcode ini muncul dia. Terus tadi di salah satu itu kebuka langsung. Dan ini kiriman dari Bank Astria. Kita buka. Apa ya? Oh, it's in German. Aku belum bisa bahasa Jerman. Juga aku gak ngerti artinya apa. Thank you Bang Astria. I'm so happy being a student. That's beautiful. Otomatis guys. Sekarang kita mau pulang ke rumah. Hore, udah ngambil paketnya. Terus aku kayaknya mau belanja beras deh ke warung Indonesia. Kemarin tuh aku sempet beli beras tuh di namanya warung Sal. Mana apa ya? Aku kok lupa. Pokoknya aku mau kesana. Terus aku mau beli sambal juga. Sama mau beli minuman deh kayaknya. Kayak Good Day apa gitu yang bisa aku bikin di rumah anget-anget. Nah ini namanya tram guys. Tapi aku gak naik tram ke kanan. Aku tuh naiknya ke kanan. Ini aku nunggunya di sini. Jadi kalau di Indonesia kan kalau jalan kita sebelah kiri, kalau di luar negeri itu sebelah kanan. Sama tramnya juga. Jadi aku jalannya ke menuju ke sana. Jadi aku tinggal di sini guys. Di apartemen ini. Terus kalau masuk deh. Oh ada, kita aja lah. Nah ini lobbynya. Terus kita naik lift. Oke. Oh. Sampai di rumah. Oke. Nah, ini biasanya aku naro mantel di sini. Kapan-kapan deh kita room tour ya. Oke, ini tadi hoodie yang udah kita ambil di pos. Kita coba ya. The paper. I need to translate this later. Di sini. Wow, so cute. Foto besar. Jadi convenient banget tinggal di kamar. Jadi aku gak perlu nyobek plastik ya. Coba ya. Kita coba. So cute. Oh. Aku ngambil ukuran M. Sebenernya aku agak worry gitu, karena ternyata di sini
M itu kegedean buat aku. S biasanya kalau aku bisa pakai. Coba ya, kita pakai. Alhamdulillah pas tadi benar aku ngambil M. Kalau S mungkin akan kekecilan, kalau L akan kebesaran. So ya, yeah. Kata nggak bagus. So cute. Tuh, ada bacaan. Thank you Bang Astria. Nah, tadi kita udah nyoba hoodie, sekarang aku mau pergi ke warung salam, by the way. Not salman, guys. Nah, di sana nanti aku mau beli beberapa bahan masakan Indonesia. Dan aku gak tahu deh, apa aja yang mau aku beli. Kayaknya sih tetap di plan awal, beras, sambal, sama berbagai minuman sachet. So, ya. Ayo, ikut. Hai semuanya, jadi aku udah nyampe rumah dan ini adalah belanjaanku tadi. Kelihatan nggak belanjaanku tadi di warung salam? Kira-kira teman-teman penasaran nggak harganya berapa kalau di Austria? Kita coba cek ya satu-satu. Yang pertama itu ada teh. Aku beli teh sari wangi 1,4 euro. Coba kita hitung kursnya dari euro ke rupiah. Taruhlah kita 16.200 ya. Kali 1,4. So 22.680 for this one. Terus aku juga beli Blue Band. Kalau Blue Band harganya 2,9. Ini ternyata sekitar 46.900, 50.000 lah. Terus aku juga beli Good Day. Ini Good Day kalau di coba 51.800 segini. Terus aku juga beli ini aku beli beras, tapi ini mereknya Thailand, actually Royal Thai.
aku jadi kayak iklan ya. Kalau ini harganya 3,3. Coba. 53.460. So kita genapin aja lah 53.000. Karena masih 0,460. Dibentuk bisa aja sih jadi 54.000. Terus aku juga tadi beli Saijiku nasi goreng. Jadi aku pengen yang instan. Jadi kadang kalau aku pengen nasi goreng nanti bisa tinggal ditambahkan bumbunya aja. Satu bungkusnya ini 0,9. So, coba kita cek. 14.500. Dan yang terakhir teman-teman aku beli, tara, sambal. Kalau sambal ini aku belinya 3,2 harganya. So, kalau dirupiahkan 21.800. Nah, itu dia tadi belanjaan aku hari ini. So far di sini orang-orang udah pada ngambil libur karena bentar lagi mau Christmas dan ngerayain tahun baru. Kalau aku sendiri kegiatan di kampus udah enggak ada. Terus kelasku juga untuk semester ini tuh terakhir last session ada di bulan Januari. So ya, aku kayaknya akan menghabiskan banyak waktu juga untuk membaca beberapa artikel jurnal karena ada riset proposalku yang perlu diubah. Oh saya, by the way, aku di sini itu lagi ngambil program S3 di University of Vienna dengan jurusan komunikasi. Aku nggak tahu apakah ada next episode or next video. I'm not really sure, but I will try my best to make another one. Udah gitu aja, makasih banget ya teman-teman udah nonton. See you!